Oke, kita udah beres pasang tenda, pasang kasur segala macam selesai. Sekarang kita mau makan. Nah, tadi tuh kita mau makan di luar. Tapi di luar tuh kabut kenceng banget asli. Jadi dingin banget gitu loh. Jadi kita terpaksa makan di dalam. Nah, ini sekarang kita tuh mau makan nasi Padang. Tadi kita sebelum kesini sempat beli lauk nasi Padang. Ini ada rendang, ada sambal hijau, terus ada ayam bakar tapi kecil banget ya. Lumayan lah buat ganjil malam ini. Oke. Udah kelar makan, alhamdulillah kenyang. Nah, kalau kalian dengar ada pengajian, itu karena kita ada di atas gitu, dia ada di bawah. Itu dia kayaknya acara nikahan pengajian. Karena ini hari ini malam Jumat, guys. Jadi banyak pengajian di kampung-kampung. Kita akan keluar nanti 5 menit untuk cek keadaan. Oke, kita santai-santai dulu di sini, guys. Ayo teman-teman. Nah, semalam tuh ceritanya mau keluar tapi ketiduran. Akhirnya bangun-bangun udah pagi, ini udah waktunya sunrise nih. Sunrise di sana. Nah, katanya. Tapi kayaknya kita enggak mungkin ini, kita akan bikin sarapan aja langsung karena dingin banget. Oke, kita lihat Ibu Wisma masak. Masak air.
sekarang kita udah beres makan. Nah, nanti kita akan ke sana tuh. Ke sana jalan-jalan lihat-lihat sambil ambil video dari atas. Kayaknya bakal keren sih. Oke. Nah, sekarang kita udah sampai nih. Kita udah di tengah-tengah sekaligus di dari kameranya mati. Nah, ini kita udah sampai di ujung dan di tengah-tengah tempat camp nih. Bulat gitu, bagus kan pemandangannya. 360 derajat kelihatan semua. Nah, di sini kita akan coba ambil video dari atas pakai drone. Oke. Nah, ini udah dapat home point. Sekarang kita akan coba terbang, oke. Selesai ambil video dari drone-nya, kita mau balik lagi ke tenda. Oke. Nah, panas, sudah mulai panas. Sekarang kita udah selesai campingnya, udah beres-beres juga. Sekarang bagian Mas Dimas.